Hey yo, Puspeka Kemendikbudristek. This is me, Daddy Suhendar in the house. Gue mau cerita tentang seorang yang merasa lemah. Ini semua tentang hidupnya resah. Seorang anak dengan beribu kisah tentang everything di sekolah. Pagi-pagi buta, mulai menata. Berjalan dengan sepeda motor, leher onta. Tinggal di kampung jauh dari kota. Tapi dia gigi untuk sebuah cita-cita. Di dalam kelas awalnya biasa saja, tak ada yang beda dengan hari lainnya. Tapi semua semakin lama semakin tidak biasa. Semua kawan semakin nampak semakin nyata. Gaya beringas, ngomong ngegas, gerak kayak cadas. Lebih populer daripada mereka yang cerdas. Ada yang santun, kadang-kadang dipanggil culun. Banyak yang nanya saat pelajaran, dibilang cari muka. Yang pinter-pinter dikerubutin pada maunya. Yang minder jadi cacian sampai sepit hidupnya. Junior berbaris di lapangan sambil ditampar-tampar. Tengah hari dijemur panas pala keringetan. Kadang lu akan ditantang dua sampai mati. Seorang nyawa sama sekali tidak berarti. Rasa sakit yang dia rasa mungkin jadi alasan untuk kalian tertawa. Yo, stop bully-bully, stop bully-bully. Lu tidak akan bikin lu eksis kayak artis. Stop bully-bully, stop bully-bully. Malah bikin lu terlihat sadis, juga bengis. Stop bully-bully, stop bully-bully. Tak peduli kulitmu putih atau hitam. Stop bully-bully, stop bully-bully. Ayo kita bergandengan kawan, kita teman. Stop bully-bully, stop bully-bully. Dunia aman jika kita bergandengan tangan. Stop bully-bully, stop bully-bully. Kita bikin nyaman, dunia kita akan aman. Peace, yo.